Ya Pak, ya Allah. Allah itu Maha Baik, ya. Ibu juga ya. Oh, ya Allah. Kadang-kadang susuk sampai meleleh ya, yok, bukalah buku dapat. Dan pada ketukanya Allah Ta'ala tak bawa ni sepunah lama-lama aku dah. Jadi kalau kesalahan macam saya pun dia beritahu. Bukan dia adalah menekor lagi, dia pun untuk di dalam. Sebab kemalas. Okey, ini masih terus menceritakan sikit-sikit tentang kuyo dan ini adalah untuk Pak kelebihan untuk anu. Jadi bila dia nak bagi tahu kelebihan ataupun calon Thank you.
yang macam mana dan cerita dunia ini satu bidang dia akan menghampa
perhiasan demi perhiasan. Itu yang ingin menyebut sang perhiasan. Dalam kita tak macam kita baca lah perhiasan ini. Kita nak cerita tentang fashion. Dia pula fashion lain. Kain baju kan, kenapa pakai kain besar ini? Dia pusing ni, dia pula main fashion. Pakat beli, beli fashion apa tak apa nak suruh nak pakai. Suri dia pula pakai fashion lain pula. Beli pula, beli ikut. Tak beli tu pula, tak ada lagi. Tak ada lagi. Api yang tak ada lagi, api yang tak ada lagi. No. Macam-macam punya untuk kecil. Daripada butang di atas kepala sampai butang bawah lagi, sampai butang ke bawah. Daripada batu berlama-lama sampai tak ada. Daripada mana bergantung sampai dah sakit kepada pokok. Punya macam-macam punya kecil. Eh, kan? Sat lagi tarik naik kot tu, sat lagi tarik naik kot ni, sat lagi macam tu, kalau akan macam-macam macam. Itu di antara bidangan dunia. Dan kebetulan dunia matlam. Dunia ini adalah satu perhiasan. Tak salah. Nak pakai tak salah, nak beli pun tak salah. Jangan pinjam ke orang, pinjam taklah. Apa yang pakai pakai kamu tu, nanti kebayang yang so ni ada dia yang kan ai hak itu pun tak bayar lagi yang orang nak profession. Kalau kita nak profession semasa dia mampu, jangan tak mampu menyebabkan hutang tak berbayar. Bila hutang tak berbayar tergantunglah kau kita antara lagi dan walau hutang pun pun apa pakai buat ibadah kan berdua tu sama ibadah maka bayar. Jangan tak bayar. Maksudnya ini di antara penyebab manusia itu lupa akan akhirat. Sebab bila ada hutang tak bayar, tak takut akan mati sudah disekat. Nah, macam ada satu hadis yang Nabi cerita bila mana seorang pemuda datang kepada Rasulullah pagi itu semayang dia nak Rasulullah pulang itu kata ni. Terus semua dia tak masuk dalam masjid. Rasulullah tanya, dia ada hutang. Kenapa kita suka? Apa?
perkara yang menyebabkan kita mempunyai itu boleh kita banyak membimbang dengan pekerjaan dia. Kalau tak suka pada pekerjaan dia, perhiasan dia, bimbang dengan pekerjaan dia. Ibaratnya apa yang kau baca? Apa yang kau baca? Menyebabkan kita lupa. Nah, ini apa? Tak tahu. Maklum. Walau ibu dia, maklum. Saya nak buat dia apa-apa. Apa-apa. Apa-apa.
Okey, baik. Dan mana yang dimasukkan dengan tumpah masak di sini? Kita faham, dia tak sebut yang hijau. Dia sebut tumpah masak. Herbal yang masak. Dan tumpah ini bukan tertentu kepada herbal sahaja. Sebarang jenis tumpah yang masak. Termasuk dalam gerak. Kalau hijau lah, orang sebut yang hijau. Dia berbayang. Ya, macam ya, dia orang masak pun saya terutam. Ya, dengan sebab akan benda masak boleh menyebabkan dua. Dan bahkan, bukan saja benda masak itu, benda masuk jeruk. Benda yang berpengar boleh mempusatai dua. Ya. Kata kawan-kawan kita ni macam, tak boleh kita dia makan banyak, dia jeruk. Mampu yang balik awal, mampu yang balik akhir, mampu rejak kan? Nah,
dan sedang dalam proses mencapai impor. Bila mati-mati di antara perkara-perkara yang patutlah kita cepat, semua benar-benar kita buat dah. Dan lagi dia kata, berjalan antara mentor unta. Yang ini kita dah. Kalau unta, dah. Lalu kita ngomong unta. Lalu ke orang lagi yang unta. Dah? Haa, ok lah. Siapa? Tapi dia orang pun tak tahu bahawa dia pun tak. Jadi ya, okey baik. Dan kita kata mencapai, mencampak tuba hidup pada bumi. Kutu. Nah, tuba ni kutu lah. Sebab kita ni kutu lah. Buat hidup-hidup. Dia jaga tuba hidup-hidup. Tidak kebaikan. Tahu tidak? Apa jenis sakit? Berbekal. Ha? Itu cara pengobatan yang
kita minta lah. Lepas tu dia nak boleh darah tu, kita boleh stop. Sama ada kita nak tujuh turisan atau sembilan atau sebelah kali kita sebelah. Ya kan? Kita lebih-lebih lah. Kalau kata badan kita terlalu banyak lagi, dia lebih banyak pula. Dan Tuhan yang melalui perbuatan Nabi SAW. Tapi jangan ambil pada lubang tu. Kemudian lagi dia kata apa? Ha? Dan memakan sesuatu yang menambahi balaham, seperti banyak minum air. Tujuh puluh orang Nabi telah sepakat mengatakan
juga lempang tu hak sikit lah, buat sikit lah makan dia. Jadi kata anak ini dia fikir mana dia. Ha? Okey dah ni, dia capung dia. Darah, tu masa dia panik, ha? Lah yang dia asli tu. Bukan saya kata, tak makan roti krim, ya? Makan roti krim. Dan apa juga jenis roti yang diberikan, ya? Apa juga jenis roti yang diberikan. Tapi berat lebih kepada roti yang dalamnya ada rongga. Dan bila mana disebut ni, maka orang mahu menafsirkan roti yang dalamnya ada rongga mungkin malu pula. Betul, yang panjang tu bagi apa anak? Jari lekut kan? Ada muka kepala itu. Yang panjang yang jelas kan? Ya? Dia adalah kebaikan untuk nak bagi keribal balbang. Ya? Balbang ni kadang-kadang dia jangan tak. Bila kita pusau, dia dah nak keluar. Minum kat tengah ni. Kita ni bagai tak ni. Pusau aku nak keluar, tak keluar. Keluar macam dia. Mudah. Tak keluar, asal dia lagi. Mudah pula lah. Lapa kering dah dia. Tak lah nak balukai. Kau minum. Ha? Saya duduk. Keluar asal dia lagi. Kita pun tidur. Tidur. Keluar pun tidak, ke dalam pun tidak, ke dalam tapi luar tak keluar. Dia duduk baik ni, duduk sini. Dalam bidang batu yang punca dia pula batu. Balangan terlalu banyak. Ya? Apa tu balangan lah dia yang boleh tak keluar. Bukan ada lah. Ya, dalam penyebabnya dia kata untuk keringkan dia makan roti krim. Ya? Dia kata boleh memutuskan balangan. Makan buah kismis pagi-pagi belum makan sesuatu. Jangan makan apa lagi makan ketika pagi. 21 biji kalau tak dapat kismis hitam, kismis memang boleh. Tak dapat memang dapat putih pun tak apa. Jangan makan apa, makan mulia kita. Dan jangan banyak makan dan sebagainya. Janganlah makan. Sangat, ha? Orang yang buat kismis dia. Maka berhajat kepada minum air jadi utama barangan. Kalau makan banyak, jadi banyaklah minum. Bila banyak minum, tak guna makan kismis pun. Dan lagi dia kata, dan bersuki itu mengurangkan barangan. Suki-suki yang kita kayu arah. Dan, bukan guna berdiri minum. Suki berguna kayu. Ya, maka balik daripada putar air kat kita. Kalau mak ayah kat kita kayu, terima kasih kepada banyak-banyak kan. Alai ni punya cok boleh bagi kayu kan? Sunnah. Dia nak bagi kita menurunkan sunnah. Ada orang tak kena guna lah, biar kayu tu. Dia kalau biar lama dia kena buat dalam yang cok. Ha, dia jadi tak sedap. Dia jadi masin. Masin tu siapa kayu tu sedap berlaku. Ha? Apa kayu tu sedap guna? Guna sampai hati. Juga kita berikan pada kayu suri dia boleh dapat dengan balam. Yang lagi dia kata, bukan saja dia mengurangkan balam, malah dia menambahi nafas dan fase hidup kerana bahwasanya bersuci itu sudah sucinya. Sudah yang sangat-sangat digalakkan. Bukan saja bersuci itu boleh menghilangkan marwa, bahkan bersuci itu boleh menambahi nafas buat nafasan kita dan dia juga dapat memfasekan hidup kita dalam membaca. Dan lagi dia sangat-sangat sudah yang sangat-sangat sunnah yang sangat-sangat. Kadang kita dan menggandakan pahala pada sembahyang. Dia boleh menggandakan pahala pada sembahyang kan? Laula al-asyqa ala ummati amartuhum bisiwak indah kuli solat. Kalau aku tak menyusahkan kepada umat aku, saya aku nak wajibkan kepada mereka agar bersuci setiap kali nak sembahyang. Nabi dia berkata macam tu. So, kita guna kayu pula. Ha? Setiap kali kita nak kena sembahyang, kita guna kayu kan? Yang mana dia nanti kita kan pegang lah kepada kita pegang pen, ha? Macam kita pegang pen sini. Adalah di antara yang diajak dia cucuk sedang kayu macam ni, ha? Lepas tu, juga kan dia kata, mulakan daripada sebelah kanan, atas, bawah, 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 bawah
ya kan? Bal huwa Qur'an Majid bi lawhin mahfuz. Di ayat lain pula, ayat lain pula, nah. Dia kata boleh kita boleh dekat-dekatlah. Boleh dekat-dekat menggunakan dakwah daripada Zafran. Ya, balik baik macam Makau hari itu Zafran. Ayat putih itu kan, ayat kuning itu bila kita kenal kuning itu, kita ambil dia bila jadi kuning itu dia jadi dakwah lah. Kita ambil dengan jari itu dengan jari pun tak apa, terbentuk dari atas tiga bintik tu Ar-Rahman, Allah, Quran, Quran, Al-Adik. Yang sampai kepada Bahwa Quran tu Majid, kita memakut kemudian dilepaskan dia dengan ayat jantar kemudian tak tahu lah maksud dia, lepas ayat jantar sesuai dengan ayat jantar tulisan yang kita tulis dengan sakro tadi, dia akan ikut ayat jantar ataupun kemudian kita campur dia dengan dakwah yang kita dan dia kita diminumkan dia dan secara hafaz akan tiap-tiap barang yang didengarnya dan barang yang dilihatnya dengan berkat segala ayat yang mulia itu dengar dan baca cepat dapat. Okey, dia ulang dalam perbuatan dia dia suruh pilih dari lima kali kuali di atas bekas putih bijana di bekas sama ada tinggal ataupun mangkuk. Sama susah tak boleh. Benda yang terhampar ni tinggal lah. Tinggal putih lah. Lepas tu kita tulis lah. Kalau ada kita rasa jari kita besar sana, kita boleh ambil ini. Nah, di hotel ambil kita tulis betul. Ha, betul. Sebab apa saya suruh tulis jari? Sebab jari ni dia ada pada hati dia ada satu orang. Nah, jadi, walaupun bertindih, tulisan kita di atas tinggal itu bertindih. Dia sebabkan panjang, bertindih-tindih, tak apa. Lepas itu, dia menghasilkan tulisan itu, hasil daripada menggunakan ayat daripada sopa itu tadi. Nah, lepas itu, kurang pula dengan ayat-ayat pasal dia, itu. Kalau boleh buat bagi satu, ada satu jam, lebih banyak. Kita pun boleh minum. Itu yang kata Imam Al-Ghazali. Apa dengar? Apa tak lagi baca lah. Dengar. Kalau kata boleh buat, bagi kepanjangan jalan lagi, tapi tidak sentiasa. Jadi ada sapa yang pun tak guna. Dia baca pada mata aku tak. Tak. Kebaikannya cukup baiklah. Dari antara kebaikan sapa, dan satu kalau ada rampingan dan penyakit ha? Menerap kalau orang buat penyakit kan? Itu yang sesuatu dan lagi dia kata berkata saya punya kitab berikan berapa punya kitab ini nak bawa orang nak masuk orang lama lah berkata kami ada bagiku anak tiap-tiap membaca ia akan satu maka melihat aku akan dalam hidupku akan banyak berada bagi ku surat yang ilmu akan Rahman Al-Quran tidak ada pada yang terdahulu disebut maka aku buatkan dia bagi anakku maka hapas dia barang yang mendengarnya maka bukti ku akan Allah Ma'ala 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 kali ini cerita di soal Rahman ya sebab anak dia susah baca susah dapat semua buat perbuatan yang macam ni anak-anak dia juga jadi pandai cuba ingat yang lama tahu bahawasanya hadis yang do'af itu dia dari sayudia di ikhmal akan dia kerana bahawasanya hadis yang do'af itu boleh diamalkan dia dengan dia pada bangunan amal seperti kata Syekh Ibn Hajar dan tapi ulang dia bermula hadis yang do'af itu jadi hujah pada segala bangunan amal dengan ulama seperti barang yang disebut dalam syarafut hak dan lainnya. Okey, ini bermakna yang kita baca tadi tu surah di atas tiga putih tu dia daripada hadis tapi hadis tu pun do'if hadis do'if hadis do'if tak boleh dibuat hujah tapi boleh dibuat amalan yang tak boleh dibuat hujah dan tak boleh dibuat amalan hadis palsu jadi panggil ghari hadis rosak nah, yang tak boleh dibuat amalan dan tak boleh dibuat hujah macam ayat
orang yang memberitahu kepada orang lain bahwa saya esok masuk kerja gini-gini agar terhindar daripada neraka neraka gini-gini. Palsu. Barang siapa yang puasa tiga awal tiga tengah tiga akhir di antara yang palsu. Kemudian barang siapa yang sembahyang terawih malam pertama sampai yang baru lain, malam kedua apa, malam ketiga apa, sampai malam yang ke-30. Itu hadis palsu. Tidak boleh dibuat amalan dan tidak boleh diucap. Nama palsu. Tetapi kalau boleh, doa itu maksud dia lemah. Lemah dia lupa dalam segi beribayah. Boleh. Boleh buat amalan. Macam yang tadi kita baca tadi itu dia adalah hadis palsu. Boleh buat amalan? Boleh. Macam apa dia jadi doa terhadap beribayah dia? Hadis ini kadang-kadang sementara ada sampai sentuh. Ada 20 orang tentang peribayat dia. Peribayat dia macam, ada tak cek tanah siapa? Punya nak tahu tu. Okey, cek dekat peribadi aku. Ada yang baru boleh. Kau tu pula dengar anak aku dengar dari kau ni. Aku dengar dari kau ni. Dah lah sekali, kau tengok. Alah sekali tu. Orang yang menyampaikan hadis tu. Satu dari kekurangan dia. Dia suka makan di kedai. Kau yang dijatuh bertambah dia. Boleh tak jadi sahih lah. Nah, dah jadi hasad, dah jadi hasad. Kau tengok, oh dia tu suka makan di kedai. Dia tu suka makan di pasar. Maksud, kalau semua suka di pasar. Di kedai, bila makan di kedai, kau menyebabkan hasad. Tuh, oke. Kadang, dalam tu, menurut orang tua ada semua yang suka makan di kedai. Jadi, dia punya adik tak? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kita tu kerja itu, makan di kedai. Kita bincang sekali. Tak boleh. Siapa? Dia suka kau berdaya, ya? Okey. Itu yang maksudnya adalah boleh kita buat amalan, tapi tak boleh buat amalan. Adapun pada hukum seperti halal dan haram dan jual beli dan hibah dan tolak dan sebagainya, maka dia tak boleh diamalkan mungkin tak sesuai. Tapi pada hukum, tak boleh. Kalau kata hukum, apa hukum? Ya, antara makanan yang baik lah. Sebab
mau dapat kerja. Itu hanya satu. Lain. Kan? Jangan lagi duduk lagi mau. Wah, sudah. Tak ada. Okey? Maksudnya, muliakan ibu kamu. Ibarat cakalah kamu muliakan dia, ada syurga yang boleh kamu tutup kepada dia. Tak? Muliakan dia. Jadi, walaupun dia hadis Tuhan-Tuhan, boleh buat pahala kan? Boleh. Kita beramal ini. Baik. Dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabdanya. Nah, abang ni dalam kitab yang kita baca Jauhar dan satu kitab Tafsirul Qurani memang banyak dibicarakan tentang dan doa lah. Sebab tu Imam Nawawi cerita macam tu. Nah, kalau kita apa macam kita apa? Jauhar tu banyak anjuran. Ya, betul banyak anjuran. Tapi boleh berdoa. Bagi saya tu Tafsirul Qurani kita baca di bayar baru. Itu kau baca hadis semua. Boleh. Nah, semua. Okey, kita tengok hadis dalam mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa? Dia mimpi akan dia. Mimpi ke sampai? Sampai lah. Tak tahu. Okey, barang siapa sampai akan dia daripada Allah Ta'ala kelebihan satu, maka tiada yang membenarkan dia, tiada mencapai akan dia yang kelebihan itu. Kalau dah sampai kelebihan daripada sisi Allah dan daripada hadis bagi kita sallallahu alaihi wasallam yang baik itu datang daripada Allah, tapi dalam kata dia tak beramal dengan dia, maka dia tak mencapai dalam kelebihan itu. Kata setengah daripada orang yang soleh ini, aku lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupku di sisi kafat Allah, maka kataku ya Rasulullah telah sampai akan kami daripada engkau bersabda barang siapa mendengar akan hadis daripadanya padanya pahala demikian, maka dia amalkan dia dengan dia, padahal harap akan demikian pahalanya itu. Dan jika adalah hadis itu do'ir, batal sekalipun kami beri pahalanya. Ya, bahkan kita kumpi untuk iman Allah ya, dan itu dia juga Rasulullah berada di sisi baik Allah. Kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku jadi hadis yang sekian, tapi hadis itu pada batal yang do'ir. Beramal dengan dia, tidak dengan jawab dah. Kalau siapa yang beramal kerana Allah Ta'ala mengharapkan sekian pahala, pahala pahala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka buatlah sekali itu dia ada adalah boleh buat. Jadi adanya walaupun hadis itu disebut sebagai doa, maka perbuatan yang baik itu tidak apa-apa. Yang tak boleh hadis palsu. Hadis palsu tak boleh. Yang macam mungkin satu lagi hadis palsu istighfar belajar, hadis palsu tak boleh. Kan dia berarti istighfar belajar lagi istighfar dia. So istighfar dia istighfar belajar hadis itu hadis palsu bukan dari Nabi tapi dari nama. Kalau nak beramal tak boleh sebab dia datang kepada nama. Jangan kata Rasulullah kata. Bila kata Rasulullah kata ini dosa. Istighfar ni bukan dari kerja-kerja kerja, dia sebuah hal yang ini. Nah, ini melancar 30. Nah, kerja-kerja macam tu juga kuasa kan macam hari ini. Banyak dipertikaikan. Yang ini kemahal. Jadi kerja satu kerja, tak bisa. Tak bisa apa? Tak bisa satu kerja. Tak ada bisa satu kerja. Tidak ada bisa satu kerja. Tapi ada hadis kan yang kata, tapi nampak, kita salah. Dan yang kita bersabda. Ini bila ada Rasulullah ada wafat. Pak Luka ada para sahabat. Bila sahabat ni, apa yang salah usulnya nak kata dia bersama, macam mana kita nak tahu pun ni. Maka terkadang-kadang, ada satu tahun kalau kita orang lagi kosong, ada lah kerja. Kadang-kadang, dia tak kosong langsung orang kerja. Bermakna, ada tak syariat, tak kosong kerja. Ada. Tapi Nabi kata, ini adalah persediaan untuk menyambut ramah, Ramadan tak ada lagi kita nak latihan. Latihan perbaikan puasa dalam bulan Rajab dan juga bulan Syaban sebab nak sambut Ramadan. Ini bila kena main hadis yang goreng. Goreng ni palsu kan? Dia kira hadis goreng, hadis palsu. Dia kata Nabi kata, itu yang dia cakap. Puasa orang tiap dia puasa. Siapa nak puasa kerja? Nak puasa ke siapa? Nak puasa sebab latihan. Nak ambil pahala sunat. Kan Nabi dia puasa sahih, puasa sahih, puasa sahih, puasa sahih.
Di hari-hari ini pula jatuh Jumaat bersama dengan satu hujah, yang kosong satu hujah. Esok dia tak kosong dengan sebab esok banyak pun. Ya, meninggalkan Jumaat. Kosong sunat, kalau kita tak buka hari ini yang banyak, kita buka hari Jumaat. Masih apa hari Jumaat? Masih Jumaat yang disebut hujah. Ada kosong satu hujah? Tak ada. Tak ada hadis, tak ada hadis sahih, tak ada hadis hasan, tak ada hadis dhaif. Yang ada hadis bukhori. Nah, pakai saya ini pakai kosong. Boleh kosong ini dengan cara kembar dan jaringan isu atau mungkin kemarin yang kosong. Boleh kosong. Kembali kan kami. Pendapat Imam Syafi'i. Ini kalau tak pakai pendapat mazhab Malik, ikut ulama. Tapi saya kata kalau tak pakai pendapat Imam mazhab Malik, ambil alih apa? Sampai dengan kau berusaha kepada yang tidak berhutang, tidak dapat balik. Berusaha lagi kita.
Terlupa. Betul, lupa memang Allah itu. Walaupun kita punya wajib atas terlupa, Allah itu. Kita pusat. Kita terlupa, kita makan sampai habis. Allah kata tak lama. Itu rezeki itu kamu berkuasa. Kita terminum ayah. Minum pulang, pulang, pulang. Kita terlupa. Tak berdosa, tak makan. Terlupa. Ya, yang berdua tak terangkan ya, sebab dia saja. Ya, dia saja. Kita mampu, jadi saja. Tak apa ya, mungkin dia dah enjoy pada dulu. Dia tak layak.
tidak ya pada teman-teman yang dari maafin syukur Allah mengetahui yang untuk al-arif di nabi wa yashur alayna wa dhakirna ma nasina ya jalal wa ikhah Allah mengetahui kurubana minan ikhah wa amalana minan riya wa arsnatana minan kadib wa amalana minan khiyana Allah mengetahui alayna musikarati maut wa najatna minan nar al-afwa anta ihsan Allah mengharapkan alayna wa bil-akhirat ihsan wa qina adab al-nar wa qina adab al-tukur Bapak Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.